Okay, welcome back to my channel. Dan di sini sudah ada LVD ini untuk cut off tegangan. Misalkan kita akan meng-cut off di tegangan 12 volt. Setelah itu kalau baterai di bawah 12 volt maka dia akan menonaktifkan untuk yang outputnya atau meng-cut off ya. Jadi untuk settingannya seperti biasa, yang ini ada in. Untuk inputan ini sambungkan dari aki. Di sini saya sambungkan dari ini solar charger controller di sini. Dan untuk outnya ini ke relay ini ya, relay DC. Ya. Jadi relay DC-nya berguna untuk memindahkan arus ya. Jika input satu mati maka dia akan pindah ke input 2 seperti itu. Dan di sini untuk tegangan akinya ada di 13,1 volt. Nah ini untuk settingannya ini bisa dipencet sebelah kiri. Nah itu ada 12,2, bisa dipindah 12,3, sesuaikan ya. Di sini aki saya akan set di 12,2, dia akan mati. Untuk outputnya dia akan mati dan dia akan on lagi atau hidup lagi di tegangan ini ya. Nah ini 0,3, jadi tadi 12,2 ditambah 0,3 berarti 12,5 volt dia akan hidup kembali seperti itu. Jadi settingannya sangat gampang, hanya tinggal pencet ini tombolnya saja. Tombolnya hanya bisa dikurang dan ditambahkan saja. Jadi ini sudah tersetting dan tidak perlu ragu karena ini akan tersimpan di memorinya. Ya. Jadi settingannya tidak akan hilang kalau misalkan dia listrik mati atau padam. Jadi seperti itu untuk settingan dari LVD ya. Semoga bermanfaat. See you next time di video selanjutnya.